Halo, ketemu lagi dengan channel Krep Cibubur Kreatif dan Besar. Ini adalah Adek Rio. Adek Rio ya? Kelas berapa Rio? Kelas 2 dan dia habis disunat ya. Dan Adek Rio ini kelas 2 SD ya. Dan disunat pun enggak nangis, alhamdulillah. Semoga menjadi anak yang soleh tentunya dan pintar selalu ya. Adek lihat sini, dadah dulu. Dadah. Ya, semoga sehat selalu. Adik Rio yang habis disunat dan tentunya amin. Oh, ini ada Pandang ya? Pandang sebagai apanya nih? Kakeknya ya? Oh, Abang. Ya Allah, Abang masih sehat ya, Abang ya? Abang Endang berarti. Oh, nggak apa-apa, itu udah tua. Ini kira-kira apa ya? Tadi disunatnya jam berapa tadi? Jam 7. Mungkin ada doa untuk sang cucu? Ya, semoga jadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada orang tua. Amin. Rajin sekolahnya. Amin. Iya. Jadi anak yang pintar. Iya. Dan ini kan Krep ini kan kreatif dan besar. Mungkin ada pesan untuk cucu yang habis disunat? Pesannya apa? Ya. Iya, wajib belajarnya. Jadi anak yang soleh. Dan semoga tercapai cita-citanya. Iya. Amin ya Allah. Terima kasih, Pandang atau Abah Endang. Iya. Iya. Yuk, kopi ya. Ternyata ada Pak Ale. Ini Pak Ale juga ini sebagai apanya nih? Tuanya juga ya. Mungkin ada pesan yang habis disunat, apa ini pesannya? Amin. Ya. Udah itu aja ya. Terima kasih atas doanya untuk Adek Rio ya. Adek Rio, semoga menjadi anak yang soleh dan bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ambil positifnya aja dalam video ini. Terima kasih Pak. Dadah. Dan di sini juga ada Ibu siapa Bu? Ibu Titi. Ibu Titi ya, sebagai saudaranya ya? Sebagai apanya Bu? Uaknya. Uaknya. Mungkin ada doa untuk apa ya? Adek Rio ya? Iya. Yang habis disunat ya. Doanya apa Bu? Doanya ya semoga jadi anak soleh. Amin. Terus ada lagi mungkin? Udah cukup. Sekarang kan Krep Cibubur kan kreatif dan besar. Mungkin ada pesan untuk Derio yang habis disunat, pesannya apa? Ya, semoga pesannya semoga Derio rajin belajar ya. Iya. Dan tentunya bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Iya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Titi. Dadah. Jangan lupa like, komen, share di channel Krep Cibubur. Krep kita. Terima kasih Nah, tadi habis disunat ya, Dek. Siapa namanya? Adek Rio, mungkin doanya untuk sang cucu apa Bu? Doanya biar apa? Doanya anak yang soleh. Ya, amin. Semoga bisa membakti sama ibu bapaknya ya. Cita-citanya. Iya. Mungkin tadi disunat itu hari apa tadi ya? Hari Senin. Dan kebetulan katanya satu ada itu ya, ada syukuran juga ya. Dan putranya akan dinikahkan juga ya. Putranya kan? Cep Deden. Semoga acaranya berjalan lancar dan sukses. Terima kasih Bu atas doanya. Semoga sehat selalu ya. Dadah. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Kreatif dan Besar. Dan dari kejauhan juga ada Pak Endang ya. Mungkin dalam acara Sabtu Minggu ada syukuran hitanan dan untuk pernikahan Deden. Mungkin ada pesan untuk keluarga besarnya, Pandang? Ya, untuk keluarga besar, menerima berserta keluarga besar dan bisa karena diharap hadir pada waktunya. Iya, ya. Keluarga besar Bapak Kanulia, keluarga besar Cibubur, iya. Keluarga besar Siloa, dan harapan untuk bisa hadir pada waktunya. Iya. Subuh untuk kalimatan kita
pada waktu siangnya acara resepsi. Mantap. Acaranya padat apa ya? Acaranya padat apa ya? Padat. Pokoknya intinya gini, untuk keluarga besar Bapak Endang yang ada di Cijoho, Cikaso, Cigugur juga ada, Bapak Kan Mulia juga ada, untuk hadir di acara syukuran hitanan dan pernikahan putranya Bapak Endang, yaitu siapa namanya? Deden. Iya. Juga keluarga besar Kedung Larum. Wah, Kedung Larum juga ya, ketinggalan kali ya. Iya. Semoga acaranya berjalan sukses dan lancar ya Pak ya. Ya, ya, terima kasih Pak, saya mau pulang. Ya, dadah. Dadah. Ya, makasih Pak, dadah. Duh, ya, dadah. Makasih. Selamat jalan. Dadah. Demikianlah ngobrol dengan kakeknya, neneknya, ibundanya dan saudaranya yang telah mendoakan yang habis disunat. Dan di dalam gambar ini yang akan nikah yaitu Cep Deden. Ambil positifnya aja. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel Krep.